cobaan. Khasnya bagi orang semacam saya nih, yaitu sudah berusia. Makin berusia, makin lama kita lupa apa yang kita pelajari. Hingga tiap-tiap hari kita berjumpa kawan pun kita lupa apa namanya kadang-kadang. Jadi untuk apakah akan akhirnya akan terjadi kepada kes-kes ini? Akhirnya manusia ini, manusia yang tua ini akan hilang akal fikirannya dan akan mengalami satu penyakit yang dinamakan Alzheimer. Jadi bagaimana kita nak menghindarkan penyakit ini daripada menyerang kita? Jadi oleh kerana teka ini akan memakan 7 minit, maka saya akan menyelesaikannya hanya separuh dan tuan-tuan boleh sambungkan kemudian. Jadi tujuan saya ialah memberitahu macam mana kita nak melebihkan supaya kita tidak kena ini penyakit pelupa. Ada beberapa petua. Misalnya kita perlu makan makanan berkhasiat. Kita perlu bergaul dengan kawan-kawan seperti di Toastmasters Club supaya kita selalu otak kita selalu di otak kita geliga. Ya, selalu geliga ya, Mira. Terima kasih. Kedua, lagi satu, kita perlu menjelajah negeri-negeri lain untuk mengembangkan pengetahuan kita. Dan kita mesti makan dan minum apa yang sesuai untuk otak kita tetap bergeliga. Jadi cuba macam manakah saya cadangkan kita menyelesaikan sudoku ini. Undang-undang sudoku adalah hanya satu. Satu ni sama. Tiap-tiap barisan melentang mesti ada angka 1 hingga 9 saja. Tiap-tiap barisan yang tegak ada 1 hingga 9 sekali. Dan tiap-tiap kotak 3 kali 3 ni juga ada angka 1 hingga 9 sekali. Jadi dengan undang-undang ini kita boleh merumuskan teka ini. Mula-mula saya cadangkan begini. Kita ambil 3 kotak besar di atas ni. Kita lihat nombor 1 ada sekali saja, jadi kita tak boleh rumuskan apa-apa. Tengok nombor 2 tak ada langsung. Nombor 3 ada 1 saja. Nombor 4 ada 2 kali. 1 di sini, 1 di sini. Kemudian mesti ada nombor 4 di sini. Di sini atau di sini. Kerana sini kotak ini sudah ada, kotak ini sudah ada, kotak ini belum ada, line ini, barisan ini belum ada. Jadi 4 di sini ataupun di sini. Cuba kita tengok garisan tegak. Di sini ada 4, jadi 4 tak boleh pergi di sini. So 4 pergi di sini. Okey. 4 di sini. Kemudian kita tengok 5, 5 tak ada. Kemudian kita tengok 6. 6, 1, 2, 3 sudah ada. Sudah. 7. 7 ada satu sini, satu di sini. Jadi 7 mesti ada di sini atau boleh di sini. Tengok kita di sini 7 ada. Therefore itu mana ni? Maafkan saya. Kemudian nombor 8 tak ada. Biar dulu. Nombor 9 satu ada di sini, satu ada di sini. Nombor 9 mesti di sini. Okey. Baik. Okey, tuan. Okey. Kemudian kita pergi ke barisan kedua ni, kotak ini kedua. Tengok nombor 1 pun satu saja, tak boleh rumuskan. Nombor 2 pun satu saja. Nombor 3 satu. So kita tak boleh buat apa-apa. Nombor 4 ada di sini, nombor 4 ada di sini. So 4
mestinya di sini atau di sini. So jangan empat tak boleh di sini karena ada empat di sini. So empat ada di sini. Jangan gunakan perkataan so banyak sangat. Nombor lima, satu saja tunggal, kita tak boleh rumuskan apa-apa. Nombor enam ada dua. Jadi nombor enam mesti ada di sini. Nombor enam di sini atau di sini. Dan kalau kita tengok di sini garisan tegak, enam ada di sini, kita simpan enam di sini. Saya tengok masa sudah berlalu dengan cepat. Kemudian kita pergi ke barisan sini-sini. Okey, nombor satu, satu saja. Tak boleh. Nombor dua sudah ada tiga, itu cukup. Nombor empat tak boleh dirumuskan. Nombor lima pun ada satu saja. Nombor tujuh pun tak boleh. Nombor lapan tak ada, satu saja. Sembilan, sembilan ada di sini dan di sini. Kemudian di sini, sembilan atau di sini. So, jadi sembilan mesti di sini. Okey. Lepas tu kita sudah buat melintang, kita pergi satu-satu. Menegak pula. Bila menegak, nombor satu pun tak ada guna, satu saja. Nombor dua di sini, nombor dua di sini. Nombor dua mesti di sini. Okey, bagus. Itu macam. Begini. Nombor tiga ada di sini, ada di sini. Jadi nombor tiga mesti ada di sini ataupun di sini. Jadi sini ada tiga, kita simpan tiga. Nombor empat di sini ada empat, di sini ada empat, so empat mesti di sini. Okey, bagus. Nombor lima tiada. Enam ada enam di sini, ada enam di sini. Level enam ada di sini. Dan kita boleh, belum lagi boleh buat apa-apa. Enam. Nombor tujuh pula. Tujuh ada di sini, tujuh ada di sini. Jadi tujuh mesti di sini. Okey. Nombor lapan tiada. Nombor sembilan ada di sini, ada di sini. Nombor sembilan sini atau sini. Jadi kita letak di sini. Okey. Sembilan sudah ada di sini. Jadi lama-lama kita akan dapat penuhkan semuanya ini. Kalau kita satu persatu. Kalau saya datang di sini macam mana? Nombor satu belum boleh, nombor dua belum, nombor tiga belum, nombor empat satu di sini, satu di sini. Jadi nombor empat mesti di sini atau di sini. Di sini sudah ada satu empat, kita taruh satu empat di sini. Lima belum boleh buat apa-apa. Enam, satu, dua, enam di sini, belum lagi boleh juga. Tujuh ada di sini satu, ada di sini satu, di sini atau di sini, so tujuh di sini. Pasal sini sudah ada tujuh. Okey, lepas itu satu lagi boleh kita taruh tujuh di sini. Tujuh, tujuh, tujuh. Karena sini tujuh. Jadi sekian, saya harap ucapan saya boleh tolong menolongkan saudara-saudara yang belum dengar tentang Sudoku. So, terima kasih.